Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima 4 pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu R45 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 2 R60 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, 3 R63 permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara J. Noah Izes. 4. R64 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Nathan Noel Romejo Joaion. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Sebelum memasuki acara pertama, kepada Ketua dan anggota BPK beserta jajaran kami persilakan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.